mencari aktor susah, akhirnya saya yang jadi aktornya. Gitu. Itu awal mulanya. Yes. Terus ada lagi tambahan, itu anak aslinya. Anak aslinya, ibu aslinya, bapak aslinya, adik aslinya, istri yang gak asli. Oh iya. Berarti itu semua keluarga yang diajak. Kenapa saya pakai keluarga? Lebih gampang disiksa. Dan honornya? Tidak ada. Sebenarnya buat kita ya perempuan terutama ya, bukannya laki-laki. Kalau laki-laki kan cuek aja, lain juga predikatnya preman, bajingan gitu kan ya. Kalau perempuan karena lebih ke seksualitas, jadi sepertinya udah dianggap satu nakal gitu. Artinya sepertinya apa yang dia buat, apa yang dia cita-citakan itu sepertinya akan mati ya gara-gara tato gitu. Cuman dari buku ini saya ingin menyampaikan bahwa enggak begitu juga sih. Ketika kamu bisa mempertanggungjawabkan dirimu, kamu bisa kok melakukan apa saja. Ketika kamu bisa percaya dengan dirimu bahwa kamu tuh punya potensi. Enggak hanya kamu tuh dilihat hanya karena tatumu, tapi hal yang lain, prestasi. Berkaryalah mulai dari sekarang, jangan menunggu besok. Karena kalau kita menunggu besok, akan tertimpa oleh masa depan pesan kita yang berikutnya. Jadi kalau tidak kita mulai dari sekarang, kita akan tertinggal sama yang lain. Kalau enggak dari kita, siapa lagi? Yes. Om Swastiastu, kembali lagi dengan saya Aditya di Gera Podcast. Kita bertemu lagi dan sekarang saya sudah kedatangan bintang tamu yang sangat fenomenal. Dua orang. Di sini ada Bikujanya dan Pak Dewinya. Kita nongol dan kita juga ngajak belinya di saat dia mau rekaman. Iya, pas banget pas. Iya kan, pas sekali nih kita ambil waktunya. Iya betul. Karena kesibukan belinya sama buat Dewinya. Terima kasih sebelumnya. Yes, thank you. Sama-sama. Sama-sama. Oke, kita di sini juga mau gini, banyak teman-teman yang nanyakan siapa nama aslinya Bli Puja dan juga buat Dewinya dan juga beberapa hal yang kita ingin tahu sih, proyek-proyeknya apa aja. Yes. Gitu. Kalau Bli Puja. Oke. Nama saya Anak Agung Kadek Puja Astau SMH. Tapi saya enggak ambil langgungnya karena nyerot gitu. Jadi saat Kadek Puja Astau SMH. Ya, lahir di Singaraja beberapa tahun yang lalu dan sekarang tinggal di daerah Nusa Dua. Beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, akhirnya dapat jelas fit. Enggak mungkin juga namanya umurnya bisa 10 tahun. Ya kan banyak yang tahu kan Bli Puja kan baru gitu loh, istilahnya baru lahir gitu. Tapi dari wajahnya enggak baby face kok. Oh gitu ya. Oh, baby face. Oh, baby face. Kalau namanya? Oh, kalau saya pasti enggak ada yang tahu pasti gini ya. Makanya nama lengkapnya. Makanya kan mau tahu. Nama lengkap saya karena anak pertama jadi Putu, Putu Dewi Ariantini. SE juga, belakangnya MSI. Wih, mantap sekali Bu Dewi. SE-nya apa tuh? Sedikit elegan. Iya. Iya. Ada suara setan di belakang. Berarti kan suasananya horor-horor gimana gitu ya? Iya. Oke. Okay. Untuk kemarin kan di pandemi ini nih, dibuji sama Bu Dewi nih. Hal apa yang dilakukan selama pandemi sampai sekarang ini gimana gitu? Oh, jadi kebetulan kami suka berkarya dalam bentuk audiovisual. Jadi saya dan teman-teman yang kebetulan yang satu frekuensi, jadi kumpul bersama berkarya membuat karya film di banyak hal ya. Jadi sampai dari lagu terus akhirnya nyambung ke film. Itu sih yang banyak yang proyeknya kita yang kita garap di pandemi. Dan itu menyenangkan buat kami gitu. Yeah. Jadi hobi yang sangat mengasihkan gitu. Jadi akhirnya kami sampai hari ini pun kami sudah akhirnya keterusan ya. Yeah. Awalnya gara-gara pandemi itu akhirnya ketemu di salah satu paguyuban juga. Terus akhirnya nyambung, kita bikin lagu gitu. Nah, dia punya lagu gitu. Yeah. Dia punya lagu. Akhirnya kita join kan bertiga waktu itu bikin lagu. Habis itu lanjut ke film juga sama bertiga. Sekarang proyeknya film ya? Film. Sekarang lagi banyak ke lagi banyak film yang film kita akan garap. Film panjang sama film pendek. Film panjang sama film pendek. Iya.
pasti Purmisa juga akan menunggu nih. Betul. Dijamin pasti suka. Itu sudah. Karena kita akan membicarakan, menceritakan tentang kehidupan masyarakat Bali. Edukasi. Edukasinya. Ya. Yang jadi bikin pembeda pasti tau lah kalau misalnya ngomongin Puja Astawa kan ada komedi. Genrenya komedi. Genrenya komedi. Emang serius mengedukasi. Tapi ada komedinya biar nggak bosan dan biar nggak ngantuk nonton. Iya benar, karena kan banyak yang taunya Bli Puja kan dia di host di MC juga kan, yeah, betul. Terus juga di kelawak yang diistilahnya kan komedinya, kontennya banyak yang awal-awal kisahnya itu kok bisa awal mula Bli Puja buat konten itu gimana sih ceritanya? Saya kan kebetulan seorang fotografer, jadi karena fitur di handphone, fitur di kamera itu ada video yang bisa dimanfaatkan untuk membuat video audiovisual. Jadi saya manfaatkan ilmu saya sebelum seramai sekarang, zaman-zaman dulu itu di zamannya yang baru memperkenalkan kamera foto, kemudian ada videonya itu, wah ini saya harus belajar video nih karena kamera udah bagus, bisa ada video yang bisa apa merekod visual akhirnya bagus, dan akhirnya saya belajar ke dunia video dari tahun 2004, kemudian baru bisa dikenal tahun 2018. Iya, pada saat pandemi itu ya. Hampir menjelang pandemi, 2018 baru bisa dikenal banyak orang dan akhirnya keterusan. Jadi sebelumnya saya sebelumnya memang di belakang layar saya video bikin lagi, cuman kemudian akhirnya karena ada tuntutan yang berbeda, mencari aktor susah, akhirnya saya yang jadi aktornya. Gitu. Itu awal mulanya. Yes. Terus ada lagi tambahan, itu anak aslinya? Anak aslinya, ibu aslinya, bapak aslinya, adik aslinya, istri yang gak asli. Oh iya, berarti itu semua keluarga yang diajak? Kenapa saya pakai keluarga? Lebih gampang disiksa. Dan honornya? Tidak ada. Lebih ya, kalau kita sama adik dan sebagainya lebih gampang disiksa. Kalau orang lain kita malu gak enak gitu. Tapi kalau itu yang pertama, yang kedua kan saya butuh cepat nih karena yang shoot video saya dengan tripod juga sama, udah hanya menggunakan tripod, tiga kamera yang pasang lighting saya, yang shoot saya, kemudian yang edit saya, yang up video saya, yang jadi talent saya, lebih gampang. Kalau menjual online mungkin lebih nyinyir kali. Iya betul. Nah, tetapi kalau saya bisa menunggu orang itu kan harus nunggu. Ish, datang nggak jam berapa? Jadi daripada itu mending kita lakukan sendiri aja. Kebetulan saya sudah bisa semuanya. Asas kebermanfaatan. Iya benar. Bisa jadi itu memanfaatkan keluarganya. Benar. Betul. Nah, kita juga tahu Pak Dewinya juga nulis buku juga kan? Iya betul sekali. Iya kan, nulis buku juga. Apa ada buku terbaru yang akan di nanti S3-nya. Sebenarnya kan bikin bukunya itu kan karena ini tesis. Tugas akhir kalau S2 kan tesis kan. Buat saya kalau misalnya saya cuma naruh di kampus, yang bisa membaca hasil penelitian saya kan cuma orang-orang di kampus aja. Yang mungkinnya nanti akan meneruskan mungkin soal tato gitu kan. Cuman yang akan dapat apa yang saya teliti kan cuma orang-orang yang akan belajar di kampus aja. Nah, kenapa akhirnya saya bikinin buku biar masyarakat umum juga tahu kan. Ini loh yang saya teliti. Ini loh yang menjadi urgensinya apa gitu. Urgensinya pasti ada gitu. Kan enggak semua orang nerima orang pakai tato kan. Nah, ketika sekarang kita itu sharing sama orang di luar, paling tidak mereka tahu kenapa sih saya ngambil kasus ini gitu. Iya. Dan juga kan banyak yang tabu ya kita bilangkan di masyarakat maupun di dunia kerja. Yang bertato itu dibilang kita tahu sendiri kan dibilang seperti ini, padahal belum tentu itu kan hanya seni kan, ya, gitu kan predikatnya kayak, maksudnya predikatnya. Predikatnya karena kalau predikat apa laki-laki bertato itu di predikatnya adalah bajingan, kalau predikat wanita bertato adalah lebih ke seksualitas, pacur gitu ya. Kita ngomongin dunia malam kan, gitu ya. Makanya kan di sana pun sekarang pun hampir rata juga masyarakat sudah menerima, sudah paham kan, ya, sudah paham dengan seni tato kan istilahnya kan. Dan juga kan dari orang-orang yang baca bukunya Mbak Dewi juga kan, di sana pun juga banyak yang sudah paham, anak-anak pelajar juga. Ya, tantangan sih sebenarnya buat kita ya perempuan terutama ya, bukannya laki-laki. Kalau laki-laki kan cuek aja, lain juga predikatnya preman, bajingan gitu kan ya. Kalau perempuan karena lebih ke seksualitas, jadi sepertinya udah dianggap satu nakal gitu kan.
artinya sepertinya apa yang dia buat, apa yang ingin dia cita-citakan itu sepertinya akan mati ya gara-gara tato gitu. Cuman dari buku ini saya ingin menyampaikan bahwa enggak begitu juga sih. Ketika kamu bisa mempertanggungjawabkan dirimu, kamu bisa kok melakukan apa saja. Ketika kamu bisa percaya dengan dirimu bahwa kamu tuh punya potensi. Enggak hanya kamu tuh dilihat hanya karena tatumu, tapi hal yang lain, prestasi. Iya, benar juga. Ada juga yang filmnya Mbak Dewi juga kan yang tentang dua sisi. Tatu dua sisi itu ya. Kan? Ya, bagi teman-teman yang membutuhkan buku silakan bisa menghubungi Ibu Dewi Pak Dewi. Juga, itu yang buat film dua sisi itu siapa sih? Saya kebetulan sama-sama teman-teman. Itu kan pas nih kan. Iya, betul. Dari tato dari ini dibuatkan filmnya dengan dua sisi itu jadinya untuk memudahkan masyarakat tahu dong ini itu gimana sih bahwasannya itu gini bahwasannya kalau misalnya saya suruh orang baca buku susah kan karena kita tidak punya budaya membaca benar Indonesia tidak punya budaya membaca dia hanya lebih tertarik lebih tertarik itu ketika divisualisasikan makanya itu kenapa akhirnya kita berdua garap film tapi itu kan boom kan kemarin itu kan filmnya itu kan masih ide-nya banyak yang nonton itu ide-nya tuh gimana sih ceritanya kok bisa Mli Puja tuh ingin membuat film dokumenternya itu kami ingin membuat cara pandang yang baru terhadap orang yang bertato begitu kan jadi seperti film yang kita bikin dua sisi itu kan bagaimana perlakuan orang tua terhadap anaknya yang bertato. Jadi menganggap bahwa ketika anaknya bertato masa depannya akan suram gitu. Jadi kita geser cara berpikir itu sehingga teman-teman yang menonton juga paham bahwasannya teman-teman yang bertato tujuannya juga bukan untuk hal yang negatif gitu kan. Jadi mencurahkan seninya kebetulan melalui tulisan tangan kan, tulisan yang ada di tangannya atau di bagian-bagian tubuhnya. Dan itu tidak ada kaitannya sama sifat, tidak ada kaitannya sama kriminalitas, tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang berbau mistis gitu kan. Jadi terus digeser dulu cara berpikirnya. Benar, harus digeser cara berpikir. Coba berpikir ketika kita tato itu kan saya ngambil dari contoh kasus yang saya ambil ya dari buku itu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kenapa ada film karena nggak semua orang bisa membacanya, kita visualisasikan, jadi dari buku akhirnya kita adapt dengan visualisasi itu film gitu kan. Kenapa kita tidak mengubah cara berpikir kita ketika kita senang, ketika kita sedih, ketika kita lagi sakit, kita tumpahkan itu dengan cara pakai tato, udah gitu aja. Daripada kita mengambil jalan pintas, misal kita lagi sakit hati, patah hati, daripada gantung diri. Benar sih juga. Ada juga yang menggunakan kita zaman kan kita ada yang bilang sekarang kan banyak narkoba ataupun apa kan itu supaya tidak ini kan. Bikin kita bilang salah satu cara untuk menumpahkan kebahagiaan gitu kan ada kan dari kasus saya karena dia kebahagiaannya karena punya anak perempuan gitu makanya dia pakai tato angel gitu. Makanya ya udah kenapa dia pakai tato gitu. Saya ingin menumpahkan kebahagiaan saya punya anak perempuan loh sekarang gitu. Saya pengen tato badan saya dengan angel gitu. Buat saya anak perempuan saya itu angel buat saya gitu. Menumpahkan kebahagiaan. Sakit hati misalnya atau patah hati gitu dengan cara daripada bunuh diri, gantung diri gitu kan ya. Iya benar sih. Ya udah. Anggap aja tato itu salah satu etalase kita. Untuk menumpahkan apa yang kita rasakan. Daripada menumpahkan yang lain-lainnya dilakukan yang istilahnya kriminal atau kenapa kan lebih baik menggunakan juga tato pun bukan kriminal kan. Hormatilah. Menghormati kan itu. Setiap orang punya cara yang berbeda untuk bahagia. Benar juga. Dari filmnya itu pun banyak yang istilahnya sampai menangis, sampai istilahnya itu loh diri saya disitu di film kan makanya kenapa harus film? Kenapa harus film ya karena itu yang kita bisa bikin selain film kita bikin kerupuk sama salju jepit gitu jadi tapi itu gak berkembang jadi ya filmnya nah jadi kenapa harus film karena orang lebih bisa akan mengerti ya lebih paham tersampaikan apa yang mau kita sampaikan dan juga nih kalau film yang sekarang lagi proyeknya belinya nih mau ke edukasinya tentang ya. Tanah tentang bukan tanah ada. Tentang kehidupan yang belum diupload itu yang digundul oh iya itu belum tatu cuma belum masuk ke saya belum YouTube mau aja. Saya belum mau upload dulu kasihan dulu proyek barunya banyak banget. Dari film panjang saya film pendek ya jadi terima kasih juga terhadap teman-teman yang sudah mau menonton film karya orang Bali begitu kan karena
yang seorang tahu ya, walaupun masih belajar, saya bukan seorang akademisi dari perfilman, tapi lebih belajar dengan orang-orang yang mampu, ya, expert di dalam, di bidang film. Tapi kami yakin, walaupun kita basicnya bukan dari akademisi film gitu, tapi lebih tersampaikan karena yang garap kan orang Bali, iya. Jadi yang tahu bagaimana kehidupan orang Bali, kehidupan orang Bali, kearifan lokal Bali, yang lebih tahu itu kan malah orang Bali gitu. Ya kita coba menggali itu. Ya. Juga kan jarang juga orang Bali yang misalnya sampai membuat film kan. Ya. Dalam artian itu kenapa? Kenapa? Karena biayanya besar. Iya, benar. Nah, biayanya benar kebetulan besar. Di kami biayanya besar itu karena kami saling support. Jadi saling, kalau misalnya makan itu kita misalnya patungan, kemudian ayo waktunya kami patungan untuk bisa saling pahami. Kemudian juga yang lain-lainnya kami patungan, ada yang suka, ada yang kalau misalnya dia suka apa, dia bisa jadi DOP, DOP yang jadi aktor apa merangkap gulung kabel jadi itu. Kami memang kerja itu berkarya Dewi ya. Berkarya, jadi ngalir aja, nggak perlu mikirin uangnya ada atau tidak. Jadi yang penting kita kumpul, kita nyatu, kemudian kita saling isi, udah jalan. Nggak berpikir bakal balik modalnya. Iya. Karena kan kalau biaya besar itu sebenarnya di alat. Nah kebetulan. Ada alat. Alatnya udah punya. Iya, iya. Alat pun udah tetap bertambah. Nama ada kekurangan, kemarin kasih uang sama Pak Bupati ya. Dan kebetulan nggak, ini yang nggak kepikiran ya sebenarnya dikasih gitu, dan akhirnya lumayan lah buat next projectnya bisa, paling nggak kan untuk nutup biaya makan, akomodasi, transportasi, itu. Bensin itu lumayan soalnya. Iya itu sih. Makanya kan bersyukur juga kita dari orang Bali, warga Bali, ada Beli Puja dan Mbak Dewinya buat film yang istilahnya sampai terkenal juga kan, banyak yang gini, dan juga dari canda-candaannya Beli Puja kan, itu canda-candaan itu mengena sebenarnya kan, dalam artian memang benar hal kenyataan loh terjadi, yang terjadi kan di masyarakat kan itu, tapi kan banyak yang masyarakat tidak berani mengungkapkan kan, dari celutukannya Beli Puja, istilahnya yang Beli Puja buat motivasi yang nak muani dari rumah tangga itu kan, istilahnya kan ada kan manding pedidi kan, takut ajak lu, padahal kita tidak takut sama cewek kan, gini istilahnya tidak takut sama istri kan gini, tapi banyak yang gini kan, wah takut ini, tapi Beli Puja membuat ini loh, memang kenyataan seperti ini, kita harus tolong menolong dengan wanita, dengan istri kan gitu kan. Iya, karena itu bukan kodrat, itu kewajiban bersama. Itu dah kewajiban bersama. Karena kodratnya perempuan itu bukan nyuci dan nyetrika sih. Ya karena kan kita memilih pasangan katanya biar hidup sama-sama ya. Yang namanya hidup sama-sama ya melakukan pekerjaan juga sama-sama. Jangan pas diingkang aja sama-sama kan gitu loh. Kemudian pas main pekerjaan ya wanita aja, kan salah juga. Ada juga kan yang Beli Puja sama Memek ya, di sana ada kan yang istilahnya Beli Puja kuliah katanya. Itu kan memang kenyataan. Bener-bener. Kan yang kuliah orang tua sudah biaya mahal-mahal taruhnya nggak mau beli itu kan Beli Puja buat kontennya itu, tapi ada positifnya, ada lucunya, ada ini itu yang kan ciri khasnya Beli Puja berarti ya. Sekarang nih Beli Puja di sini nih melakukan rekaman apa sih? Kami ada satu lagu yang kebetulan udah lama banget. Ya, udah. Dia bikin lagunya. Dan ya ada Lanyak juga, teman dari Singaraja yang kebetulan juga satu tim sama kami. Suka nulis lagu gitu, jadi kita combine-combinekan ininya untuk bisa lagunya komedi juga. Komedi juga. Lagu ini lagu pergaulan. Lagu pergaulan. Lagu itu ya, bisa ya, enggak ada bocor lagi ya. Lagu pergaulan ini kan. Lagunya anak Bali lah, kehidupan orang Bali pada umumnya gitu. Yang disampaikan dengan lagu. Kan film, lagu, biar enggak monoton lah hidup ini. Kalau misalkan life is never flat. Dan kami justru selalu membuka ruang untuk orang-orang yang pingin berada dalam ruang lingkup ini, artinya ruang lingkup yang ke audiovisual. Ya, jadi teman-teman yang pingin ikut terlibat dalam kegiatan pembuatan film dan sebagainya, kami juga ingin bersatu. Jadi tidak merasa, saya kan orang yang baru belajar tuh, orang baru belajar yang memberanikan diri ya. Jadi teman-teman yang hebat-hebat luar biasa. Iya, benar-benar memberanikan diri. Iya, jadi kita saling inilah, harus saling support. Kita tuh benar-benar nggak tahu ya rule yang benar sebenarnya bikin filmnya seperti apa. Kalau misalnya akademisi itu kan benar-benar belajar tuh kan, dari bikin skrip, dari dia ngambil gambar. Kita otodidak banget ya, kita belajar dari YouTube, belajar dari seminar-seminar yang lain kita ikuti. Istilah-istilah dalam film itu kan banyak banget, kita nggak ikutin itu sih.
berarti yang kita istilahnya beli kuja sama Mbak Dewi lakuin seperti ini gitu ya. Okay. Tapi tetap pakemnya tetap kita lakukan. Iya. Yang tetap benar. Iya. Dan juga kan kita lihat juga yang dari Aji Krishna kan juga beli kuja juga yang buat ya sama Dewinya itu pun sampai berbulan-bulan ya Pak. Betul. Nah, jadi harapannya dari sebuah pembuatan karya ini kan kalau menurut saya, kalau di Bali itu masih belum ada orientasi bisnisnya ya. Artinya begini, ketika kita berkarya berorientasi bisnis untuk di Bali mungkin sementara belum. Karena apa? Karena memang film yang kita buat itu belum bisa kita jual. Belum, saya semoga aja ada wadah yang nantinya akan bisa menjembatani sehingga kita bisa berkarya, teman-teman juga bisa berkarya, kemudian bisa dinikmati orang banyak. Sementara untuk di Bali itu karya film itu hanya sebagai proyek yang tidak bisa dinikmati hasilnya. Artinya hanya bisa mengeluarkan uang banyak tetapi belum bisa inputnya belum income-nya betul. Belum ada semua. Nah, tapi jadi bermanfaatnya. Tetapi jangan sampai salah ketika kita tidak melakukan apa-apa, kapan kita bisa punya karya? Benar. Kalau kita cuma hanya diam mengandalkan karya orang lain kemudian kita tonton, kita tidak akan pernah bisa mau berkarya. Ya kalau saya kebetulan sama teman-teman dia supportnya dengan ekosistem yang kita miliki, yuk kita berkarya yuk. Entah nanti untuk apa namanya, iya untuk itu punya tim yang luar biasa. Kalau misalnya kita kalau kita berpikir tentang jelek dan bagus itu kan relatif. Iya. Kadang-kadang apa yang kita sudah bikin bagus ternyata orang lain menganggap wah ini nggak bagus. Nah ketika kita menunggu kita terlalu berpikir apa pendapat orang lain yang mengatakan karyanya si A si B itu kurang bagus, kita bisa sakit hati. Mending kita jalan mau bagus mau tidak, yang penting kita bikin saja. Nanti toh akan ada puncaknya di mana hasil karya kita bisa dinikmati bagus. Kan kita proses akhirnya belajar nih. Cool, gitu, kan? Kita kan dalam proses belajar tuh. Melangkah sekali kita perlu benahi si A apa A-nya, melangkah sekali berikutnya kita perlu benahi B-nya, melangkah sekali. Nah ketika nanti berjalannya waktu kan kita sudah punya banyak sekali pelajaran yang kita pelajari dari apa yang kita perbuat ya. Semuanya pasti butuh proses sama kayak kita membaca kan. Benar. Pasti ngeja dulu. Iya benar. Dari kecil kan dari gini ya kita kalau kita tidak tahu awalnya pasti tidak tahu akhirnya ya. Kan gitu. Dan gitu. Saya pokoknya sangat jangan takut dulu. Betul. Saya sangat berterima kasih sekali ya teman-teman di Bali, artinya masyarakat Bali yang sudah support saya, teman-teman Dewi dan sebagainya untuk bisa artinya dinikmati karya kami. Jadi kalau misalnya teman-teman enggak suka kan apa yang kita bisa perbuat? Ya semangatnya bersyukur sama buat kami juga. Ternyata banyak yang respon, banyak yang respect ya bisa dilihat ketika kita kalau perdana kan pasti di DNA tuh di Alaya gitu. Lumayan banget apresiasinya gitu, banyak yang dateng dan benar-benar mau nonton gitu. Itu semangat banget buat kami. Yeah. Akhirnya kami terus itu sudah kan kenapa saya tanyakan ini kan karena banyak yang ingin tahu kalau nggak ada yang nonton nggak semangat gitu. Kami lagi semangat-semangatnya bikin karya film yang nuansanya tetap basicnya Bali. Apa yang ada di Bali, kehidupan orang Bali, itu kami ceritakan. Sekarang lagi penggarapan penulisan naskah yang menurut kami perlu untuk difilmkan segera begitu. Film panjang sama film pendek. Ya, tentang kehidupan masyarakat, tentang kehidupan antara masyarakat, tentang suami dan istri dalam perjalanan hidupnya. Kemudian juga, kalau di Bali banyak. Ada yang belum tergarap itu masalah kawin berkasta, masalah nyentane yang tidak terselesaikan gitu kan. Pura-pura nyentana kan ada yang begitu pura-pura kan. Nyentana itu susah tuh ya kan ini ada kan soalnya. Kan kalau di Bali itu kisah. Yang menjadikan orang maaf ya berpendapat nih saya berpendapat selalu ujung-ujungnya kenapa mau nyentana kan karena kekayaan gitu loh kan karena sugih gitu kan tidak karena hatinya rela untuk di situ sementara kalau orang Bali itu kan ada namanya kawitan. Jadi orang Bali yang kawitannya sudah di posisi A itu kadang-kadang dia nggak mau pindah di posisi B. Ada yang pindah pura-pura pindah, dan akhirnya dia kembali ketika menikah kembali lagi ke A kan gitu. Kembali lagi setiap manusia punya ego. Iya, itu juga tidak bagus gitu kalau berbicara tentang itu. Wah, saya ada film dengan Ibu Costa tentang mau pamit juga. Kebetulan kami berkolaborasi dengan Ibu Gubernur terkait masalah mengambil isu mau pamit ya. Mau pamit kalau di Bali itu kan
identik ya, dengan salah hati ya, lah, ya. Juga, kan? Nah jadi bagaimana caranya menghormati orang tua dengan cara mepamit begitu, upacara mepamit itu kenapa sih harus dilakukan mepamit? Yes. Biar orang selalu bilang kalau anak muda diajak ngomong seperti itu kalau tidak ada alasannya, kadang kan mereka tidak terima. Iya. Nah, jadi karena kawin lari itu kawin lari aja, enggak mau balik. Jadi itu juga perlu harus di kenapa tidak harus ada mepamitnya? Karena harus ada ucapan terima kasih dari dari Anda ke orang tua Anda. Intinya biar ada tetap kehati-hatian. Iya. Berarti kan beli puja nih semua memang latar belakang filmnya ini memang kenyataan ya, betul. Asli kenyataan yes. Dan yang biar masyarakat tahu ini loh seperti ini jangan dilakukan. Kenapa sih harus seperti ini? Ini loh alasannya. Ya, itu padahal seperti itulah. Itu. Jadinya kan seperti itu yang dibuatnya kan. Jadinya untuk mendidik juga kan anak-anak. Harapannya tuh tersampaikan lewat film gitu. Nah. Kalau misalnya orang tua ngomong gitu, kadang-kadang kan enggak didengar. Enggak didengar memang. Kalau misalnya film malah didengar. Didengarnya itu karena telah viral. Karena ini ya satu memang sih harus nontonnya di bioskop. Karena kalau di bioskop enggak mungkin sambil main handphone. Jadi dia fokus untuk nonton. Telinga, mata. Memang. Jadi semua bisa tersampaikan. Gitu. Kalau sinetron nggak tersampaikan, karena dia bisa sampai nyampat. Iya. Menangis kan jadinya. Dia sampai nyampat, nonton sampai nyampat itu. Kalau di bioskop kan nggak. Jadi mata ngelihat dan telinga juga mendengar. Untuk pesan-pesan ke anak muda yang zaman sekarang untuk masalah digital dan lainnya dari Mbak Dewi dan beli pujanya apa sih keinginan dan juga pesannya ke permisa juga seperti apa gitu. Oke, okay, ya sekarang anak muda yang cara berpikirnya jauh lebih bagus daripada mungkin dibandingkan yang dulu-dulu masalah teknologi. Artinya sekarang semua dimudahkan dengan teknologi. Semua dimudahkan dengan banyak tool dan gampang sekali. Jadi harapan saya berkaryalah mulai dari sekarang, jangan menunggu besok, karena kalau kita menunggu besok akan tertimpa oleh masa depan pesan kita yang berikutnya. Jadi kalau tidak kita mulai dari sekarang, kita akan tertinggal sama yang lain. Kalau nggak dari kita, siapa lagi? Yes. Kalau Mbak Dewi gimana? Ya namanya perkembangan pasti selalu ada ya, apalagi ngomongin digitalisasi sekarang pasti akan selalu ada naiknya. Perkembangannya, perubahannya, karena kan itu sih yang sebenarnya yang abadi ya. Kalau buat anak-anak muda sih, jangan takut duluan, karena belum tentu kan ketakutan kita itu bakal terjadi. Ini ada dua pilihan, atas ketakutan kita bisa terjadi, bisa juga nggak terjadi. Jangan pernah bosan belajar, jangan pernah lupa belajar, karena orang yang pernah kita kalahkan pasti akan selalu berusaha untuk menjadi pemenang. Dan buat saya pemenang yang sesungguhnya adalah orangnya tidak pernah larut di dalam kemenangan itu sendiri. Karena cuma ada dua kemungkinan dia ada dua kemungkinan dalam perjuangan, kalah dan menang. Kalau kita berjuang. Tapi kalau kita enggak berjuang akan terus kalah. Kalah. Iya, tidak ada melakukan hal yang betul. Iya, betul. Akan kalah terus. Ada yang dilakukan. Heeh, karena kan ada yang dilakukan ya kita diam sekalian tidur aja. Iya. Gitu kan. Nah, juga kalau permisa ataupun teman-teman di jarak mau adain acara ataupun apa mau undang belinya di mana IG-nya beli apa langsung aja kontak di IG saya Hai Puja dan ya kalau dia langsung direct ada kontaknya kalau saya udah ada langsung saya sendiri nggak ada adminnya di Pradewi nggak ada admin itu langsung direct ke saya kontaknya sudah ada di sana semua sudah bikin film di sana ya bikin ayo mari kita bikin film sama-sama berkarya yuk kalau ada talent-talent yang ingin itu dia inginkan dalam artian kan banyak teman-teman wih aku di mana ya belajar maksudnya sama-sama belajar sama-sama belajar ya. Belajar kalau umpamanya ya pengen belajar silakan datang berarti kan welcome untuk datang untuk teman-teman semuanya untuk yang ingin belajar yang ingin dan rencananya kami ingin membuka kelas school acting yang rencananya kembuka di Denpasar di Ranon yang betulnya sudah kudasi teman sama Gustu lanya kita sama-sama belajar wadah yang tujuannya sama-sama belajar kemudian sama-sama menghasilkan karya yang sesuai yang kita butuhkan gitu. Siap. Kalau film sama dia, kalau menyanyi sama dia. Ini butuh entertain ke saya. Siap. Berarti kan semua teman-teman kan jadinya udah paham nih, udah tahu kalau ingin belajar film ke Beli Pujonya, konten kreatornya ke Beli Pujo, kalau yang ingin menulis ataupun ingin
nyanyi yang gitu kan bisa ke bodewinya kan, jadi dilajarkan seperti itu kan. Kalau ngajarin nyanyi nggak bisa lo ya. Kalau mendidiknya ngajar yoga bisa. Nah itu sudah kan banyak hal yang kita dapat hari ini pemirsa di manapun anda berada. Sekian dan terima kasih Om Sadi Santi. Salam sukses buat kita semuanya.